kita pergi lagi ke restoran McDonald's untuk mendapat penerangan dan melihatnya sendiri. Ha, kita berjumpa lagi dengan pengurus restoran di sini iaitu Cik Suhaida. Ya, saya. Cik Suhaida, ingat saya lagi? Ingat. Ha, jadi Cik Suhaida, saya datang sini saya nak tanya, bagaimanakah proses kebersihan di sini? Macam ni, setiap hari sebelum memulakan tugas, setiap stesen penyediaan akan dibersihkan dahulu sebelum menu sarapan pagi ditukar ke menu makan tengah hari. Kalau nak tahu, setiap restoran menggunakan lebih daripada 70 kain untuk mengelap dalam sehari. Banyak tu. Lepas itu, setiap alatan kecil penyediaan akan dibasuh dan dinyah kuman setiap 4 jam sekali. Ha, betul-betul teliti tu. Tapi jom, kita tanya lagi prosedur yang lain. Cik Suhaida, macam mana pula dengan prosedur penyediaan makanan? Okey, jom saya tunjukkan. Okay, jom. Antara operasi standard yang dipraktikkan, setiap kru perlulah membasuh tangan sebelum memulakan kerja dan setiap kali balik ke stesen penyediaan apabila meninggalkannya. Samping itu, McDonald's mempunyai polisi minimum pembasuhan tangan setiap sejam ataupun selepas melakukan perkara tertentu. Contoh, selepas menyapu lantai. Untuk memegang bahan makanan, kru perlulah memakai sarung tangan. Tengok ya, sarung tangan pun ada dua. Biru untuk mengendalikan produk yang belum dimasak dan putih untuk mengendalikan produk yang telah dimasak. Maksudnya dua-dua ni tak ada campur lah ya? Ya, betul. Makanan mentah dan dimasak tidak boleh bercampur mahupun bersentuhan bagi mengelakkan kemungkinan pencemaran silang. Betul tu. Jadi memanglah konsep halal di McDonald's ni bukan setakat penyembelihan dan masak burger je, tapi ianya juga melibatkan kesemua aspek rantaian bekalan, cara pembuatan dan operasi, termasuklah memastikan kesemua premis sentiasa bersih. Kepada siapa yang baru tengok ni, bolehlah tengok episod 1, episod 2 dan juga 3 kalau nak tahu tentang proses halal di McDonald's secara menyeluruh. Assalamualaikum.